Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yoli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Ibu, sehat sekali. Alhamdulillah, sekarang kita melakukan pertemuan lagi pendampingan individu keempat. Adapun program kita atau agenda kita dalam pendampingan individu keempat yaitu observasi pembelajaran berdiferensiasi, habis itu keterampilan sosial emosionalnya dan berbudaya positif, sekaligus observasinya gitu kan. Adapun sebelum kita melakukan observasi, ada pra-observasi terlebih dahulu, yaitu kita akan membahas mengenai yang pertama tujuan pembelajaran. Jadi hari ini Bapak kan melakukan pembelajaran di lokalnya, saya akan mengobservasi kegiatan Bapak gitu kan, yang pasti tetap seperti biasa. Okay. Bagaimana Bapak mengajar seperti biasa dari biasanya, sesuai dengan RPP yang sudah Bapak berikan sama saya gitu kan. Nah, untuk diskusinya yang pertama mau kita bahas dulu adalah tujuan pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran hari ini, apa tujuan yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran di kelasnya? Jadi Bu, untuk tujuan pembelajaran yaitu siswa mengenal alat-alat perkakas yang ada di elektronika. Ya. Nah, itu tujuan pembelajaran. Jadi mengenal jenis-jenisnya, kemudian mereka mengenal fungsinya dan cara penggunaan. Dari tujuan tadi itu, anak-anak siswa kita mengenal alat-alat perkakas di elektronika, di jurusan elektronika. Area pengembangan apa yang hendak Bapak capai? Ini area pengembangan yang saya capai ya, sebagai siswa elektronika. Mereka itu mengenal alat-alat utama dan alat-alat utama. Selanjutnya, dalam pembelajaran nanti, Bapak menggunakan maksudnya itu strategi yang Bapak persiapkan untuk pembelajaran hari ini apa? Strategi yang saya siapkan yaitu untuk pembelajaran berdiferensiasinya, kan ada tiga itu, kemudian proses dan hasil. Ya. Nanti itu saya akan membagi siswa itu menjadi tiga kelompok. Okay. Tiga kelompok. Pertama, mereka nanti satu kelompok saya sarankan untuk mencari jenis-jenis alat tersebut yang ada di YouTube. Nah, intinya siswa itu terbiasa mencari informasi pustakanya dunia namanya itu. Pustakanya dunia. Kuasanya mereka itu bisa mencari informasi sebanyak apapun. Mereka mencari. Saya tidak memberikan linknya, tapi nanti mereka yang mencari. Dan itu terbiasa. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua itu tuh untuk literasinya, mereka mencari di Google dalam bentuk bacaan. Dalam bacaan. Bacaan. Ya. Kalau yang tadi dalam bentuk video. Di YouTube. Iya, YouTube. Oke. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga itu mereka nanti akan saya suruh mencari informasi. Itu apakah melalui kakak kelasnya atau teknisi? Itu untuk berdiferensiasinya. Dalam strategi untuk pembelajarannya apa aja? Oke. Nah, itu biasanya saya membuat itu keyakinan kelas. Ya. Ya, keyakinan kelas selama proses pembelajarannya yang terjadi. Nah, kemudian Bu, jika di sini juga saya mengajak anak untuk membersihkan di depan. Itu positif, di depan labor biasanya itu tidak ada satupun sampah yang ada di labor, kemudian yang di dalam, ya, di dalam kelas dan di luar kelas gitu ya. Kooperatif learning itu kayak apa, seperti apa rencananya mau Bapak lakukan? Yang apa Bu? Model pembelajaran kooperatif learning yang ada di RPP. Oh gitu. Iya. Kooperatif learning ini memang nanti anak-anak merasa apa nanti itu? Merasa dirinya itu keinginan, merasa dia terpancing. Saya kan melemparkan dulu, kemudian mereka terpancing dan mereka nanti mencari sendiri, mencari jawabannya dari tiga strategi yang saya sampaikan. Iya. Oke. Berarti di sana tuh bekerja sama dengan sarana-prasarana yang Bapak sediakan ya, untuk bisa melakukan pembelajaran ini di hari ini. Misalnya Bapak memang menyediakan salah satu kegiatan itu mencari di YouTube. Berarti mereka bersedia, ya, bersedia mau bekerja sama untuk mencari materi tersebut di YouTube kan gitu. Oke. Nah, bagus sekali strateginya. Insyaallah nanti pas prakteknya kita langsung aja masuk ke lokalnya, Pak ya. Kita lanjutkan dengan membaca Al-Fatihah dengan tiga kul ya. Oke, baik semuanya. Mari kita mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesepakatan dulu, ya seperti biasa kesepakatan ke kelas, ya Pak tidak aktif, mulai atau HP-nya izin maksimal 2 orang. Izin maksimal 2 orang. Kita lagi itu bagaimana kita menarik nafas sedalam-dalamnya kesepakatan, ya. Supaya apa? Supaya energi ini memang oksigen dalam tubuh ini, kepala ini nanti tahan sebentar, kemudian seluruh masalah yang ada pada Anda serahkan sama Allah, karena Allah lah yang maha pemberi solusi dari masalah. Tepatkan Allah. Untuk materi ini, ya, untuk materi ini harus mengenal, apa saja alat serahkan yang ada di oke, sebelum ini apa semuanya? Ya, cuci tangan. Siapa di antara Anda yang tahu, ya, apa-apa saja alat perkakas yang selama ini kamu ketahui? Terserah, mau di rumah atau di mana? Solder, Pak. Solder. Oke, siapa yang lain dari elektronik? Tandur. Hah? Tak. Yang lain dari elektronik? Tandur. Apa? Tandur. Cangkul, lagi. Nah, sekarang ada lagi alat perkakas yang ada di elektronika, ya. Ini yang pasti kamu punya. Kenapa? Kamu adalah siswa yang memiliki keterampilan. Saya berharap dengan alat perkakasnya nanti ujung-ujungnya kamu akan dapat memanfaatkan sehingga bernilai jasa. Apa? Bernilai jasa. Jadi tujuan kita hari ini adalah mengenal, jenis alat perkakas di videonya di mana elektronika. Berapa orang di antara bapak ini yang sudah memiliki dan membeli alat tersebut? Coba tengok. Banyak. Ada tujuh tabung. Yang lengkap. Lengkap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa yang mau di YouTube? Siapa yang mau di apa tadi itu? Di Google. Siapa yang mau turun lapangan? Meja di turun lapangan. Ayo. Kamu mana? Google, Pak. Google. Oke. Okay. Dua ini? YouTube. Turun lapangan. Otomatis turun lapangan. Ya? Basic. Baik. Untuk itu, seperti biasa, jaringan memotekan. Baru HP dong ini. Ya. Jadi kalau bisa kaki lagi, kita boleh semua HP. Bantu apa jadinya? Seperti inilah. Kalau tidak dimakan HP, kita termasuk orang yang ini. Cuma penggunanya seperti ini. Sip? Baik, keluarkan HP, kemudian keluarkan apa? Mau buku kamu. Ya, yang untuk penyelidikan karena kita jalur labor itu sudah diserang aja, teknisi dan rekan. Ada teknisi yang terbaik. Keren mas lokal. Oh, yang teknisi kurang 10 menit itu selesai, ya. Ada yang mencari di YouTube, ada yang mencari di Google, ada yang mencari di lapangan. Ayo, salah satu di Anda itu menceritakan, misalnya menceritakan tentang apa yang Anda dapatkan. Caranya apa? Caranya nanti kita akan berebut bersama-sama mempresentasikan apa? Mempresentasikan apa yang telah didapat.
tentang alat-alat perkakas yang ada, yang kamu temukan, yang kamu temui, yang kamu lihat, ya, yang kamu dengar. Baik itu di YouTube, di link-link terserah dimanapun yang berarti ada hubungannya dengan materi kita atau yang di Google, kemudian yang turun ke lapangan. Karena mau dengan kakaknya yang tadi atau dengan teknisi juga boleh, nggak apa-apa. Hey, bapak. Baiklah, setelah saya bertanya kepada teknisi, saya sudah mendapatkan beberapa jenis alat perkakas. Pertama, solder, multimeter, oven, tang, pasta, dan penyedot timah. Untuk membantu menyolder. Alat pembantu. Fungsi pasta adalah untuk memudahkan timah untuk menempel dengan barang yang dipasta di patri atau di solder. Mungkin itu saja pendapat saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok 3 mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Rafi dari kelompok 3. Ini bertanya, cara kembali kalibrasinya gimana? Sampai jarum diangkat dong. Baik, selamat semuanya. Alhamdulillah di sini kita ini sudah jalan dengan baik. Jadi yang terangkat nanti itu yang dapat lah yang menjawab. Ya, sekarang ini dulu dulu, besok kita tidak pegang lagi enggak. Jangan buka dulu. Coba. Oke, ya. Di permainan kita nanti siapa yang dapat dia yang menjawab. Saya ingin lihat kemampuan anda, apakah betul-betul di materi hari ini, diskusi hari ini, anda menguasai apa enggak? Menguasai apa enggak? Yang kosong tidak ada isinya. Pak, apa lagi? Apa lagi? Apakah kamu tadi memahami apa yang disampaikan oleh kelompok tadi? Jadi kalau ada di antara anda yang tidak mendengar, telinga tidak dipakai, mata tidak pakai juga melihat, maka kamu termasuk orang yang ini. Ayo, Arif dengan Arif. Oke, siapa yang duluan? Ayo. Oke, Arif, apa yang dapat? Jelaskan fungsi multimeter dan termasuk jenis alat utama atau tidak. Oke, kamu tadi membahas tentang apa? Seluruhnya? Kamu tadi apa yang dibahas? Termasuk jenis alat utama. Semuanya di mata. Ayo, coba. Bagi yang berhenti, saya ingatkan, yang di sini
Fungsi solder yang baik. Nah, yuk. Fungsi solder untuk solder komponen komponen yang ada di papan PCB. Oke. Siapkan timah dan ambil komponen yang akan disolder. Biasanya kalau dapat butuh seperti ini. Jenis solder tujuannya ini sudah tercapai. Kemudian nama Pak Gun sudah saya bagi kelompok menjadi tiga dan masing-masing sudah bekerja sesuai dengan kelompoknya. Kemudian nama Pak, ya kira-kira ini beranda. Kira-kira dari pembelajaran ini ya, siapa yang bisa merefleksikan dirinya bagaimana perasaannya, bagaimana beranda dengan pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyampaikan apa yang dapat dari ini? Kemudian bagaimana perasaan anda? Jangan cukup menyenangkan saja, senang pak, ada apa lagi? Lanjut. Oke, silakan yuk. Ini ya. Ini pak. Itu aja. Menurut saya dengan kegiatan ini sangat berguna sekali, soalnya sebelum kita masuk Pak Yoli mengadakan menyuruh kita sholat duha supaya iman kita lebih terbiasa sholat, dan selanjutnya tentang kebersihan disuruh selalu dijaga, tidak ada sampah, selalu tertib, dan tentang pelajaran saya sangat, kalau di hari ini saya sangat berguna kali, soalnya setiap kelompok selalu ada fungsinya masing-masing dan banyak sekali. Coba kan dua jam ini yang paling menarik ya, dari yang paling menarik prosesnya dari awal sampai akhir proses ya, apa main game pak? Oh, main game. Suka main game? Kalau baik. Kemudian nah pak, ini kira-kira ada nggak tantangan yang kamu temui ya, ada tantangan yang kamu temui dalam pembelajaran ini? Maksud tantangan seperti ini, di YouTube apa tantangannya, di Google apa tantangannya, kalau yang saat anda turun ke lapangan apa tantangannya? Ayo, silakan. Jaringannya pak? Jaringnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pancingnya dulu. Terima kasih atas perhatiannya telah mengizinkan ibu bergabung di sini hari ini. Jadi sebelum ibu pamit, ada apa sih? Sibu dimakan semua. Cakep. Sangat segar rasa buahnya. Kelas 10 elektronika memang luar biasa. Terima kasih atas telah menerima ibu di sini. Telah mengizinkan ibu gabung di sini. Terima kasih atas pengalaman menariknya, sangat senang bisa bertemu dengan ibu. Tetap semangat belajarnya ya. Semangat belajarnya. Tetap semangat. Bapak Yoli juga tetap semangat pengajaran anak hebat ini. Oke. Ya. Jadi alhamdulillah. Terima kasih banyak. Maaf kalau ibu ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pas yang paling aku tuh pas refleksi tadi anak-anak, apa yang paling menarik dari kegiatan Goje? Karena ada games pak, itu tuh perlu pasti bantu yang refleksinya gitu. Cuman dari yang awak balimu nak, selalu sampaian waktu dengan Bu Desi, Bu Lydia, sama Bu Rinci, sama kita gitu kan. Kan ini pembelajaran apa tuh kan yang menarik tuh. Jadi tetap
tetap apa semangat melakukan hal yang kayak gitu, mungkin bisa lebih baik dari kulo lah gitu kan, apa lagi proses gitu kan, tetap semangat apa melakukan yang seperti itu, karena apa nampak tadi mbak antusias yang anak belajar gitu kan, semangatnya anak belajar tadi itu teori itu kenapa ya semangat anak apalagi langsung ke praktek kalau aku. Apa catatan refleksi yang dari apa? Oh seharusnya aku nak melakukan, aku seharusnya lebih meningkatkan apa merefleksi diri dari proses pembelajaran tadi. Makasih Bu ya. Jadi refleksi saya tadi, aduh berarti aku mungkin nggak semua SMK menerapkan itu gitu kan. Jadi berarti seperti yang Bapak bilang, kalau saya udah karakternya sudah bagus, attitude-nya sudah bagus, nanti abis tamat dari sini mereka mencari pekerjaan, orang akan mudah menerima melihat karakter mereka yang sudah bagus, yang sudah terbina di sekolah ini. Nah, berkaitan dengan pembelajaran awak tadi, yang Bapak lakukan tadi di lokal kan, kira-kira dari berkaitan dengan pembelajaran tadi, apa tindak lanjut, rencana tindak lanjut yang mau Bapak lakukan untuk kedepannya, hubungan dengan RPP, dengan metode pembelajaran Bapak tadi di lokal, gitu kan, strategi Bapak mengajar atau apa, gitu. Apa rencana tindak lanjut Bapak untuk kedepannya? Rencana tindak lanjut untuk samping saya sendiri, untuk saya sendiri. Oh, berarti rencana Bapak, karena alhamdulillah sekarang posisi Bapak sudah lebih menguntungkan, kan lebih menguntungkan tuh karena Bapak punya power gitu kan, punya kekuasaan untuk bisa setengah power. Iya, itu keuntungan tuh. Jangan-jangan gitu dapat-dapatlah jadi calon CGP, kok aku baik kok gitu kan. Aku ada di jalan kok supaya yang supaya bisa menyebarkan yang baik kok gitu kan. Sudah tiga nih Bapak. Kan Tuhan yang merancang depan. Apa yang telah dilakukan sebagai capaian dari 1 bulan terakhir? Nah, dari modul 3.2, 3.3, apa yang telah Bapak lakukan dari modul yang Bapak dapat? Yang sebagai capaian Bapak? Dari modul 3.2, ya, pas bulan sekarang ini kan sebelumnya pun menjadi ketua pun saya juga memanfaatkan beberapa aset.